selalu menunjukkan bahwa kita benar-benar serius dalam memerangi apa yang disebut dengan transnational organized crime adalah kegiatan kita bersama pada siang hari menjelang sore ini berkaitan dengan melakukan press release berkaitan dengan kegiatan yang luar biasa yang dilakukan oleh BNN RI bekerja sama dengan seluruh stakeholders yang ada. Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan total nilai aset lebih dari 80 miliar rupiah dari seorang tersangka berinisial SD alias HK alias AB yang merupakan seorang narapidana kasus tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan hasil penelusuran yang dilakukan BNN RI bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, serta PPATK.